Kaos menetas dari Pecah Telur Merchandise is now on pre-order. Dapatkan sekarang. Hamil, mau lahiran, tidak punya uang sepeser pun. Tidak ada. Sesar lagi mas, tidak normal. Akhirnya ya itu, sapi satu kejual. Apun aku sih merasa kau putus asa mas, usaha apa kau yang lebut ya kau. Lelera kerja ya orang ngebul pawon brek. Remuk rek. Kerja ndak betah mas ning omah. Roti 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 ya iki lho. Roti anget-anget ngono rek. Yang status kayak mau orang di jalan sih begitu. Roti cak. Iya, ya kaya biyen. Ucak kan. Rucak. Dodol ucak aku yang bengok-bengok. Kancaku sampai anut. Basicnya kan memang di bakery. Oh, iya bakery. Bakery sama ya makanan-makanan enggak 100%. Cuman saya kan masang-masang alat-alat untuk bakery, kitchen set buat hotel gitu kayak dulu. Ya cuma kan kebentur modal toh, Mas. Iya, modalnya kan untuk beli alat roti kan ya mahal. Tapi akhirnya bisa beli alat. Iya, pengorbanannya ya jual motor, CB. Ada teman yang minjamin. Ada teman yang minjamin. Beli mixer. Ya open harga 6 juta. Mixernya second 7 juta. Loyang-loyangnya beli 30 biji, satu bijinya sekitar 60.000 ya sekitar 2 jutaan lah. Jadi totalnya kalau dikruskan ya sekitar 20-an. Awal bikin tuh pertama kali 5 kilo. Bikin pertama. Jual kemana aku dulu kan gitu. Apa yang dijual? Rotinya, bikin roti. Kan aku enggak percaya toh Mas, nek Cao itu bisa bikin. Tak jual kemana, tak titipkan kemana. Akhirnya kan dititipkan ke warung-warung. Ya 5 kilo itu tak bikinkan roti O. Sekitar 2-3 kilo. Yang lainnya campur-campur ya coklat, ya keju. Alhamdulillah gak nyampe sehari, habis. Besok tak naikkan lagi 8 kilo, habis. Continue 8 kilo, 8 kilo, 10 kilo. Ada orang ada acara selamatan. Nyoba, kok cocok. Ya akhirnya cerita-cerita sama teman-teman sama tonggo-tonggo. Akhirnya ya berjalan sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah se-Kabupaten Trenggalek udah kenal roti cao. Buat acara hajatan ikan, acara selamatan. Pokoknya ada event-event kayak kumpulan di balai desa, di kantor-kantor. Semuanya alhamdulillah udah pakai roti cao sekarang. Alhamdulillah kalau nggak ada pesanan saya continue hampir satu sak, 25 kilo. Ya kalau di total roti sekitar 1.500an 1.200 per hari. Kalau ada event bisa sampai 3 karung, 2 karung. Sekitar 2.000 setengah 3.000. Event orang selamatan. Selamatan sama hajatan, nikahan. Hajatan itu. Bisa sampai 4.000 bisnis satu hari. Paling banyak pernah itu satu hari dapat 10 juta. Itu buat ini. Ada event pas ada hajatan mantenan ya. Itu paling besar. Ya paling sedikit ya namanya jualan ya Mas. Kadang satu kurang. Satu juta kurang. Ya. Kalau yang paling sering? Paling sering ya. Standar 1 juta lebih. Standar 1 juta itu Mas. Oh, oh. Ya alhamdulillah. Pokoknya ya, dilakukan. Ya Mas yang dari 100.000 terus dapat segitu alhamdulillah. Masih bisa apa? Adik-adik bisa ikut. Ya. Yes, pokoknya intinya ya mbah, ponakan. Mbah-mbah ponakan tuh lek iso ojo nganggur. Ojo wong liya dhisik, dulure dhewe, ayo mlaku bareng-bareng, enek dipangan bareng-bareng, enek ae digoleki bareng-bareng. Intinya begitulah. Pokoknya sing padha penake lah. Pertama kali dapat pesenan tak ingat itu 200 kotak Mas. Cek mesin satu, mesin kecil, sekarang rusak kan itu. Nimbang toh Mas, nimbang manual toh. Dulu kan masih manual aku nimbang Mas. Satu tak timbang 50 gram, 50 gram gitu. Seiring berjalannya waktu, beli alat buat menimbang roti yang manual pakai pres-presan. Alhamdulillah sudah ada. Oven udah tambah satu. Dulu ngerjain 1000 open satu itu sampai roti meledak-meledak Mas. Uber-uberan open satu muat 3 loyang toh. Sekarang kan udah 9 loyang. Alhamdulillah sekarang udah enggak terlalu over-over banget.
ya tenaga udah nggak terlalu terposir. Kadang ya kalau awalnya saya kerja ya jam setengah lima, jam lima, pokoknya bar subuh itu udah mulai. Kalau ada event besar di atas 1000, jam 4 sebelum subuhan, saya nyalakan mesin, subuh berhenti istirahat, sholat, lanjut lagi sampai selesai ya, sekitar jam 1, jam 2. Ya kalau banyak ya sampai ketemu maghrib maneh. Ya ibunya pokoknya ya dia ibunya bagian suruh packing. Packing sama jualan di depan. Kalau saya fokus di produksi, bikin sama membakar. Sudah. Habis itu ya pergi mancing. Kan. Ya saya iki tombone keselung mancing lho Mas. Lek ndak ngono kok jarene aduh sawake remuk wae. Itu tiap hari itu harus ada uang kesimpan Mas. Bisa nggak bisa itu harus ada. Mau itu beli ini kurang, beli itu kurang, pokoknya harus ada duit yang kesimpan. Untuk ini, kalau ada kebutuhan mendadak gitu, buat beli apa, ada yang sakit apa gimana gitu, harus ada. Dulu kan aku nggak bisa tau Mas Nugi, dulu itu borosnya minta ampun. Gini kan boros? Iya. Dulu mas. Gaji berapapun tuh habis. Darangannya kan? Jepul Mas. Ya kok Kalimantan dulu minimal sampai pegawai negeri yuk, luwe-luwe Mas. Sebulan 3 juta, 4 juta, tapi nggak ada hasil sama kerja sekali. Kerja di pabrik juga. Kerja aku. Di pabrik yuk, entek nggih mangan, entek nggih ngontrak wis ngono tok ae wis ndak pernah kifate telengan kok sithik dadi lar lebaran arep mulih kampung ya ngenteni gaji terakhir tok wis semuanya dikasih petunjuk sama Allah ya Mas alantaran Mas saya yang bikinkan rumah ini yang ngasih pengarahan pokoknya sih kasih pesan ya siki pesan gaen ojo kok sampai kok lilak no lalek no sholat ya duwe sithik dah kaya sik ngewong ngono celeng ngono biarpun kamu 500.000 uang mati harus ada itu Mas saya yang membackup Mas Ipar. Iya. Cuman dia lebih dari saudara semua. Tiap hari anu Mas, tiap hari itu didoain. Pokoknya habis subuh itu ke warung, donga ya Allah, lancarno anu usaha adikku tiap hari itu habis subuh. Tapi dulu sebelum punya Cak O masih nasi goreng itu ya menyisihkan. Mulai nabung. Iya. Ya. Buat nyisil rumah ini sehari 20.000, 5.000, 10.000 terima, Mak. Pokoknya harus bayar. Pokoknya tiap bulan itu harus disisihkan. Setor. Iya. Kenapa Cak O laris? Kenapa ya, Mas ya? Ya. Mungkin ya rasanya enak, kayak murah. Mungkin ya. Murah ya. Murah 2.500 kok. Kalau di kalau yang lainnya, lainnya kan minimal 3.000, 4.000 itu harganya dong. Mungkin. Kerja jualan kayak ini, enggak usah terlalu ngambil untung banyak. Yang penting continue mengalir kayak air, lama-lama kita sisihkan kan jadi banyak. Setiap Jumat kita harus ikut Jumat berkah. Pokoknya jangan lupa berbagi, ojo eman berbagi, ambek sopo ae. Makanya kalau orang kesini mau beli roti makan, sampan mangan, sawarke monggo. Gratis pokoknya. Makan di sini gratis. Makan gratis. Gratis. Tapi kalau pulang mulai, ya beli. Bayar rek. Rek yang ini los. Paling uang makan roti tak berapa Mas. Luruh telu wis warek. Tak los Mas. Enggak apa-apa. Sidep-idep sedekah wis ngono ae. Aja mlecing-mlecing kok Gusti Allah mlecing ae dhewe. Kita pemasaran ya dari teman ke teman. Dari teman nih. Ke teman, dari pelanggan satunya ke pelanggan ada acara selamatan pakai roti kita kok enak. Nanya biasanya minta nomor telepon kan di kartu ada stempel kita tuh. Dari jauh dia menghubungi, ya akhirnya orangnya datang ngeliat di kardus, ngerasain enak. Eh enggak usah ngrene sih, aku pesen. Nggih, monggo. Kalau ditip-tipin warung itu masih nasi sekarang, pokoknya cikal bakal ya, saya cikal warung-warung itu enggak bakal saya hilangkan. Warung sama sekolah. Sekolah enggak bakal saya hilangkan. Biarpun itu 20 biji, 15 biji, 50 biji, tiap hari saya kasih. Kadang kalau enggak tak kirim ya ngomel-ngomel Mas. Orang dino enggak tak kirim ya terus dereng kebagian. Ya piye meneh lek lek enggak ono. Kan mboten kebagian ta. Sembilan tiga saya ke Jakarta. Pertama kali di toko roti ngepel, ngelap, koco, ngersi IWC Mas. Tapi gumbul yo artis. Dulu dikongkon artis pas foto model bikin kue pengantin, ulang tahun, baju pengantin. Oh,
belikan makan, beli makan. Aku melayu mas, golek gratisannya ambek ongkosi kembali mas. 93 saya bayar 35.000 mas, masih tak ingat mas. Pertama kali gajian beli kaos polo level gambar kuda itu 34.500, sisa 500 gaji mas. Melaku mulai dari Roxy Harmony itu mas. Berjalan-jalan waktu temen nganjurin, kono jok ngepel tok ae, belajar nyang dapur. Dadi wong urung tangi jam 3 aku wangi mas, nyiapne tepung nimbangi, kan dikasih tahu timbangane sakmene-sakmene wis tak siapne kabeh mas. Dadi jam 5 wong-wong wis ping orang baker datang wis sedia karek. Aku mecahi telur wis wae belajar nang meja bunderi. Seminggu aku iso mas. Tapi untuk fokusnya di roti aku baru ditarik itu sekitar 5 bulan mas. Bos tahu sendiri pas orang baker-baker ndak masuk, bose bingung, sapa iso gawe? Saya bisa pak, terus saya gawe dati mas. Pes besok kamu langsung di dapur, ganti lain. Yang office boy, yang ngepel-ngepel, ganti orang lain. Mulai awal dari itu, saya belajar roti, belajar kue. Selama setahun, gaji 35 naik jadi 70.000. Setahun mas, 70.000. 94, 95, wis merasa emang wis menguasai semua. Ada roti baru, buka baru, ngelamar mas. Bayaran 150, double. Pagi situ, malam sono, naik lagi 400, 500 di roti-roti lain. Akhirnya saya keluar dari situ. Saya ngelamar di perusahaan yang bonafit gede, keterima, berjalan lama sekitar 3 tahun. Malam pagi kerja di roti itu, malam saya double tempat lain. 1 jam, 2 jam, bayaran 150, 200. Terus berjalan di sik zaman sik bujang, sik seneng sembarang kalir, ya sik entuk duit ya amblas, entuk duit amblas. Paling berat itu anu mas, dulu di Bogor punya anak pertama itu pas lagi hamil mau lahiran enggak punya uang sepeser pun, enggak ada. Sesar lagi mas, enggak normal. Akhirnya ya itu sapi satu kejual. Apun aku sih merasa kalau putus asa mas, usaha apa ya kalau udah lebut ya wih. Sing tutulan rujak, tutulan Indomie, susu jahe. Oh, ya usaha ya kerja, Mas. Siang malam. Siang malam. Usaha bengkel itu. Bengkel itu usaha sendiri. Iya. Oh. Aku yang bengkel sih beli barang sih, Mas, tapi yes, emang dasare masih usaha toh, Mas. Diombang-ambingkan ya wis ya pokoke yang Gusti Allah sih diuji tenan pokoke. Berjalan toh. Enggak berjalan. Wis ya iki ide terakhir korban motor CB. Alhamdulillah punya teman yang tak anggap sekarang jadi saudara bapak saya ya. Dipinjamin modal, beli mixer, beri pelatihan roti. Ya awalnya bikin 5 kilo, ibu enggak percaya tadi. Cuma 3 jam mas, roti habis. Wis akhirnya continue, berjalan. Ya yes, pokoknya jenis wong usaha pertama bapak talas. Yes, alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Saya tipikalnya orang pekerja, Mas. Lelera kerja ya orang ngebul pawon rek. Remuk rek. Saya ndak betah, Mas, ning omah. Aku lek ndak kerja wis ilang, Mas. Lek jenengan pokok-pokok iki yang pripun ndak roti cak. Mas roti ya iki lho, roti anget-anget ngono rek. Yang status kayak mau orang di jalan sih begitu. Ingin anaknya yang soleh dan solekah, berbakti kepada orang tua. Terserah dia maunya apa. Kita tinggal mendukung. Yang penting dia konsisten. Kalau saya sama aja mas. Pokoknya sementing apa maunya arah ya kita dukung. Sementing konsisten, serius. Sementing ya sampai lali sholat, lali agama wiswidok mas. Intinya itu aja. Masalah rezeki yang membawakan insya Allah itu aja. Monggo konco-konco usaha UKM. Sing dulur-dulur pengen usaha. Ayo podo sing rukun. Kerja semangat ulet. Telaten, pokoknya semangat tok woy. Aja sampai kendor. Wis pokoknya intine aja lali sedekah. Ngono ae wis. Enak pokoknya kita sedekah wis sing bales Gusti Allah dhewe woy rezeki lancar. Ora dan orang tua. Dan orang tua aja sampai kok lalekno. Ora enek ridane wong tuwa, ora enek apa-apa ae dhewe. Wis selesai ngene, Mas. Saya Cak O dan saya Bu O. Dan bila ada salah kata yang saya ucapkan sengaja mohon tidak sengaja san mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis bar to iki. Wis bar Bu. Wis bar ora adem panas Bu. Ayo Mas pan roti ini Mas.